Yabi, it's here. Subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Happy enjoy. Halo guys, hari ini aku mau nemenin Chell, auntinya Kimmy, Kenward, Kilians dan Kaylin. Nah, di sini kita mau periksa ya guys ya. Jadi USG teman-teman. Karena katanya Chell dia juga udah lama enggak USG teman-teman ya. Jadi langsung aja yuk kita ke dokter. Ih, aku enggak sabar guys mau lihat anak-anak aku yang di dalam kandungan aku ini. Jadi langsung aja yuk ikuti terus vlog kita. Oke, di sini kita sudah nyampe ya teman-teman. Selamat datang, mau periksa apa ya? Mau USG. Yaudah, kalau gitu nama ibunya siapa? Chellerin Kane. Oke, Bu Chellerin Kane, ini rumahnya alamatnya ada di mana? Actually ya guys ya, alamat rumah aku itu ada di USA, tapi kan nggak bisa, jadi aku pakai rumah alamat kakak. It's just a secret, teman-teman. Yes guys, ini sudah waktunya aku USG teman-teman, jadi ini mau diperiksa. Jantungnya berdetak dengan baik. Wah, ini pasti anaknya sehat ya, Bu. Wah, iya kak dokter. Oh my baby. Ini anaknya dua ya, kembar bisa dilihat. Baik, dari sebelum-sebelumnya tuh Bu dokter, aku nggak tahu anak aku satunya kelaminnya apa, atau mereka kelaminnya sama perempuan gitu. Soalnya waktu cek itu pas waktu 5 bulan atau 3 bulan lalu. Oh, no, don't worry. Di sini sudah bisa dilihat itu cewek sama cowok ya, Bu. Jadi, insya Allah lahirnya normal dan sehat, Bu. Semangat terus ya, hehe. Wah, gitu ya. Oke deh. Nanti telepon Daddy ah. Mau ngabarin kalau satunya itu cowok. Kira-kira dikasih nama siapa ya? Gak sabar mereka lahir. Tapi aku merinding juga ngelahirin. Soalnya pernah dulu sih lihat kakak melahirin. Forgot about that. Ini sudah selesai kan, dokter? Oh, sudah. Sekarang kita alih ke pembayaran yuk. Ayo guys, sudah diajak Bu dokter tuh. Oke guys, habis adik aku periksa, di sini kita langsung beli perlengkapan baby ya teman-teman ya. Karena kan babysnya itu ada yang cowok. Adik aku nggak tahu guys, baru tahu. Gimana toh? Aku nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Mungkin dia forgot aja karena kebanyakan pikiran gitu, maka dia nggak sempet USG. Jadi langsung aja temenin dia belanja yuk. Oh, makasih kakak. By the way, di sini aku beli dua mainan ya teman-teman, dan kayak accessories lainnya dan perlengkapan mereka. And don't forget the doll ya teman-teman, karena pasti yang cewek suka banget sama doll. Langsung aja yuk kita ke perlengkapan mandi. Jadi di sini aku beli sabun dan shampoo kayak yang nggak perih gitu di mata. Juga aku beli handuk warna biru dan warna pink. Oke, langsung aja ke tempat berikutnya yaitu mini bed. Kita beli mini bednya itu yang Piggy and yang Tiger, teman-teman. It's kind of cute for her and him. Aduh, kayaknya ini nggak cukup deh. Jadi aku mau pakai stroller aja, teman-teman. Di sini aku mau bikin boneka ya, teman-teman, buat mereka. Ini tokonya itu khusus juga ada yang buat boneka gitu. Jadi aku mau buat boneka kelinci buat yang boy, yang girl itu kita bisa lihat kucing warna pink ya teman-teman. Jadi aku buat and tada. Semoga mereka suka ya teman-teman. Kalau mereka nanti sudah keluar habis itu lihat bumi dan lihat mamanya emang secantik ini. Aku juga mau guys beliin buat Kimmy sama Kenward gitu. Jadi aku mau beliin mungkin gelas atau mainan lainnya. Yep, kita beliin ya teman-teman. Jangan bilang-bilang kakak guys, takutnya malah tambah dibayarin. Shh, aku mau bayar ini sendiri buat gift buat mereka, karena kayaknya bentar lagi aku pulang ke USA. Aku kangen mereka pasti nanti. Oke, langsung aja. Ini aku juga beli lilin yang lucu. Sekarang kita bayar guys. Lihat, Kimmy aja bantu aku dan Kenward.
Okay, I love mereka semua. Dan sekarang kita langsung aja bayar ya teman-teman. Ini pasti kakak aku maksa aku buat diem aja nih. Bayarannya tuh biar kakak aku aja. Kan ngeselin banget, aku jadi gak enak. Jadi aku mau nge-give apa Kimi sama Kenworth hadiah. Tapi kakak aku gak tahu guys, biar aku yang bayar. Nanti aku pisah. Okay, dari tadi Chell ngomong apa ya guys sama kalian? Kalau bisa kasih tahu ya di kolom komentar. Aku bener-bener bingung dari tadi dia bawa kamera terus ngomong-ngomong tuh ngomongin apa dah. Mana panggil-panggil nama aku lagi, ada apa ya? Okay, udah selesai, kita bayar guys. Okay, ini kita mau perjalanan pulang dulu ya teman-teman. Jadi nggak aku vlog, kita lewatin aja dan sampai jumpa di rumah. Okay guys, di sini kita udah di rumah. Chell baru ngabarin kalau besok dia bakal pulang ke USA. Cepet banget ya, padahal baru beberapa hari loh. Haduh kakak ya, jadi juga pasti kangen sama aku dong. Gimana sih, dia sekarang sudah waktunya pulang kerja. Aku juga pasti bakal kangen sama Kimi, sama Kenworth, sama Gilead, sama Kaelin. Tunggu ya, tunggu. Tante bakal balik kapan-kapan, lain waktu. Ih tante, kapan-kapan kita bakal ke USA jemput adik-adik kalau udah lahir. Ya kan Kenworth? Ha bener itu, kata kak Kimi. Nanti yang cowok aku ajarin main bola tante, biar aku yang jadi gurunya. Karena tante gak bisa jalan. Bisa aja toh. Bisa aja toh, gimana toh Kilian? Iya, by the way buat kalian yang nanyain tentang papa, bentar lagi papa itu pulang ya teman-teman. Mungkin masih 3 hari lagi papa pulang, karena ya dia seminggu di sana katanya untuk teleponan sama aku. Okay guys, kalau gitu segitu aja ya vlog untuk hari ini. Semoga aja kalian semua enjoy and bye everyone.